Salam, Bapak Ibu sudah kasih di dalam Yesus Masih ya. Kali ini saya buat renungan singkat yang saya beri judul Dikecewakan namun tetap berprestasi. Teksnya saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi seperti ini. Tuhan dekat kepada orang yang mengalami kecewaan. Ia menyelamatkan mereka yang putus asa. Nah, ada satu cerita mengenai kehidupan seorang pesohor ya, orang yang terkenal, seorang pesepak bola yang berprestasi, namanya Raul Gonzalez. Raul ini sangat cinta kepada klub di negaranya, sebut saja Spanyol. Dia ingin pensiun di klub yang sangat dicintainya. Tetapi kemudian manajemen klub itu memberhentikannya karena dianggap sudah tua dan tidak berprestasi. Nah, akhirnya dia berlabuh pergi klub, salah satu klub di Jerman. Luar biasanya, Bapak Ibu Saudara kasih, ketika dia masuk di tahun yang pertama saja bersama klub di Jerman ini, dia sudah meraih 2 trofi bersama klub baru di Jerman. Nah, oleh karena itu ada pelajaran yang kita dapat dari sini. Apa itu? Pertama, jangan memberi cinta berlebih atau memberhalakan pekerjaan yang dapat kita lakukan di dunia ini. Karena bisa saja ada masalah sehingga kita kemudian diberhentikan. Tentu ini akan sakit sekali. Ya, masalah maksudnya tentang pribadi, teman. Yang kedua, jangan patah hati ketika diberhentikan dari suatu pekerjaan. Karena itu bisa saja cara Tuhan untuk melatih kita. Dan yang kemudian memberikan pekerjaan yang lebih bagus lagi atau lebih besar lagi. Tetaplah menyiapkan diri dan menambah bekal keterampilan kita, keahlian kita, sehingga kemudian kita tetap bisa menyumbangkan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau kepada pihak lain. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dengan jelas firman ini mengajarkan kepada kita, jika kita mengerjakan sesuatu, lakukan secara profesional. Dan kemudian ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu, ada masalah, kita jangan cepat mengambil kesimpulan yang kemudian merugikan diri kita sendiri. Tetaplah mempertahankan apa yang kita miliki. Artinya, perasaan kita jangan sampai kemudian terbawa ke arah hal-hal yang negatif, sehingga itu bisa membuat prestasi kita terhenti, stuck. Perihalalah tetap sukacita. Meskipun masalah datang menghampiri, kita akan tetap dapat mengatasinya. Kita akan tetap teguh, tangguh untuk menghadapi masalah. Itulah yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat buat kita semua. Salam.